Kembali lagi di channel Jalanan Motovlog. Hari ini kita akan mengganti tutup knalpot Honda Vario 125 LED 2016 ini, atau Vario 150 dia sama, tutup knalpot sama, bisa dipasang di 125 dan 150. Ini tutup lamanya sudah hilang, jatuh karena bautnya longgar, tidak dikencangkan, jadi jatuh di jalan dan hilang. Hari ini kita sudah membeli dua baut. Baut orinya ini 2001, jadinya 4002. Dan ini kita beli untuk knalpotnya nomor 2. Bukan yang aslinya, tapi nomor 2, suku cadangnya nomor 2. Dikarenakan ini tidak terlalu bermasalah ya, karena ini cuma part penutup knalpot, bisa kita pasang nomor 2 aja. Oke, sebelumnya kita akan membuka baut ini dengan kunci nomor 10. Kita buka dulu. Cadangnya merek CKD Pas, cadang sepeda motor buatan Indonesia, dikemas oleh Pasar Cipta Karya Daya Bandung. Buka. Ini tutup knalpotnya. Ini fungsinya seperti ini ya. Di dalam pembelian paket ini kita sudah diberikan karetnya, dua karet dan dua ring. Karet ini dipasang di sini. Karetnya kita masukkan ke sela-sela ini dulu. Nih. Karetnya satu lagi kita masukkan juga. Kita tekan seperti ini. Tapi kita pegang. Kedua karetnya sudah kita pasang. Lalu kita pasang bautnya itu nih. Ini apa namanya nih? Ini ringnya. Ringnya di sini. Kita pasang. Ya, ringnya sini. Dan ringnya satu lagi di sini. Oke, ini kita pasang bautnya. Ini lalu kita putar. Ini baut 8 ya. Oke, kita putar yang kencang bautnya. Supaya tidak jatuh.
lagi, taruh tuh lagi. Oke, ini udah siap. Ini penampakannya setelah dipasang. Ya, motor jadi lebih padat dan gagah. Karena bila tidak pakai tutup knalpot ini nampak kayak motor butut dah, motor tua. Jadi tidak elegan motornya, nampak motor itu jelek. Setelah kita pasang tutup knalpot ini, motor jadi lebih gagah dan elegan. Oke, oke, sekian vlog hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.